Persija Jakarta berhasil menang 3-1 atas PSS Sleman. Namun, kemenangan Persija Jakarta ini harus diwarnai dengan insiden masuknya para supporter PSS Sleman ke dalam lapangan. Hal ini dikarenakan hasil minor yang selalu diraih oleh PSS Sleman dari awal Liga 1 dimulai. Dari 6 pertandingan yang sudah dijalani oleh Super LJ, klub kebanggaan masyarakat Sleman ini hanya meraih 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kali kalah. Terbaru, kekalahan dari Persija Jakarta ini yang nampaknya membuat para supporter PSS Sleman habis kesabaran. Entah apa yang salah dari klub kebanggaan warga Sleman ini. Tentunya, supporter mana yang tidak hilang kesabaran jika tim kota kebanggaannya selalu menerima hasil minor. Maksud dari BCS tentunya untuk menyadarkan para ofisial dan juga para pemain untuk bangkit dari keterpurukan ini. Beberapa oknum supporter dari BCS tertangkap kamera amatir turun ke lapangan dan menghampiri bench PSS Sleman. Di sana juga terdapat Ondrej Kudela, bek dari Persija Jakarta. Dalam video durasi pendek itu, Kudela terlihat menahan salah satu supporter BCS dari tangkapan panpel dan membiarkan supporter tersebut menghampiri bench PSS Sleman. Terlepas dari kejadian di atas, yuk biarlah kejadian dari Kanjuruhan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sebagaimana menjadi supporter yang baik untuk klub yang kita dukung dan juga sepak bola Indonesia. Ya, sudah selesai kan video dari Ruang Football. Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Ruang Football.